beautiful dream. Forza bola bola, it's time for the celebrated anthem for the love of the game. In the name of insane fanatics of the world's most beautiful, the pinnacle of passion, international legends of sickness and joy, memories of pure poetry, the gift that deployed hysterical obsession, extremistic madness, historical greatness, ultra super famous. Kita bertemu lagi dalam rancangan Sorotan Liga 1MCC. Kini, minggu keempat akan menjadi tumpuan. Apa yang kita dapat lihat selama ini? Perlawanan yang dimainkan oleh setiap pasukan semakin lama semakin mencabar. Taktik dan kata-kata semangat oleh para jurulatih kepada para pemainnya memainkan peranan yang penting dalam masa depan pasukan mereka tersendiri. Selain itu juga, kecekalan, keberanian dan semangat sepasukan para pemain kini menjadi taruhan kepada segala-galanya. Terlebih dahulu, kita akan melihat carta kedudukan pada minggu ketiga untuk kedua-dua divisyen. Dalam divisyen 1, pasukan Armada Belia Pandan FC, Ombak FC dan Eagle Premier FA masing-masing berjaya naik ke bahagian atas carta liga. Manakala Akademi Bola Sepak MBPJ, PKNS FC dan PNSB FC telah jatuh ke bahagian bawah dengan perbezaan hanya satu mata sahaja. Divisyen 2 menyaksikan pasukan Subang Jaya Community SC jatuh dari tempat keempat hingga ke-8. Perubahan yang ketara di bahagian atas carta kedudukan. Tidak banyak perubahan yang dapat disaksikan di bahagian bawah liga, di mana pasukan-pasukan yang berada di tangga ke-11 hingga ke-15 cuma mempunyai perbezaan 3 mata sahaja. Pertembungan antara kesemua pasukan Division 1 untuk minggu ini bakal menyaksikan perlawanan yang menarik. Mari kita lihat aksi-aksi dari kesemua perlawanan Division 1 untuk minggu keempat. Kita akan mulakan dengan perlawanan antara PNSB FC melawan Perkasa FC. Satu hantaran lintang oleh Sadiq Akmal dari sayap kiri telah berjaya memperdaya dan menewaskan penjaga gol pihak lawan untuk gol yang pertama PNSB FC. Itu saja gol yang ada untuk perlawanan ini yang telah memihak kepada PNSB FC. Perlawanan seterusnya adalah Jasmine Junior FC menentang Harimau Mega FC. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Jasmine Junior FC. Dan dari sepakan percuma itu, antara gol yang terhebat buat musim ini dijaringkan. Rembatan kencang dari Muhammad Hafiz terlalu laju untuk ditepis oleh penjaga gol. Menyaksikan gol ini dengan ulang tayang lebih menunjukkan keistimewaan dan ketepatan cubaan Hafiz dari jarak jauh. Gol kedua untuk Jasmine Junior FC dijaringkan dari jarak dekat pula. Selepas sedikit aksi kelam kabut di dalam kotak penalti, Fakrul Aiman akhirnya berjaya menjaringkan gol selepas 3 cubaan berturut-turut ditepis oleh penjaga gol dan pemain pertahanan Harimau Mega FC. Pada minit ke-17, Jasmine Junior FC sekali lagi menjaringkan gol dari gerakan serangan balas yang pantas. Kini gerakan itu disempurnakan oleh Muhammad Syafiq di babak-babak awal perlawanan ini. Jasmine Junior FC berjaya menguasai permainan dengan jayanya. Kita terus ke babak kedua dan kali ini Harimau Mega FC pula diberikan sepakan percuma selepas dikasari pemain Jasmine Junior. Dari kesilapan penjaga gol, Harimau Mega FC akhirnya berjaya mendapatkan gol pertama mereka dari sepakan percuma oleh Ezrizal Haikal. Jasmine Junior FC memenangi perlawanan dengan selesa dengan menewaskan Harimau Mega FC 3 gol berbalas 1.
Lawanan minggu ini adalah di antara Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang dan Nadi Sports Center. Lawanan kini bermula di antara KB Anak Kalumpang yang berjersi hijau menentang Nadi Sports Center yang berjersi merah. Sepakan penjuru yang pertama untuk KB Anak Kalumpang. Oh, tandukan yang tersasar di situ. Kini peluang untuk Nadi Sports melancarkan serangan dari sayap kanan. Tetapi serangan berjaya dipatahkan oleh pertahanan KB Anak Kalumpang. Dan sepakan penjuru untuk Nadi Sports Center. Kini masuk dalam kotak penalti, keadaan berbahaya dan satu cubaan yang terkena tiang. Satu lagi cubaan dan berjaya ditepis keluar oleh pemain pertahanan. Ancaman masih lagi belum berakhir untuk pasukan KB Anak Kalumpang. Oh, bola terkena tangan dan penalti diberikan. Nampaknya sepakan akan diambil oleh Nur Farhan. Itu dia gol. Kepesan penjaga gol tidak cukup kuat untuk menghalang sepakan penalti itu. Nur Farhan telah memberikan gol pertama untuk Nadi Sports Center. Dan kini mereka mendahului perlawanan ini dengan satu gol berbalas kosong. KB Anak Kalumpang kini mencari gol penyamaan. Dan mereka melakukan serangan melalui sayap kanan. Whistle dibunyikan dan itu dia tamatnya separuh masa pertama. Separuh masa kedua telah pun bermula. Sepakan jauh oleh penjaga gol. KB Anak Kalumpang kembali menguasai bola. Nadi Sports Center membuat serangan. Satu lorongan yang cantik. Tan Alan dengan peluang untuk menjadikan gol. Dan oh, Tan Alan dijatuhkan dan penalti diberikan kepada Nadi Sports Center. Nampaknya Tan Alan bakal mengambil sepakan. Dan itu dia gol yang kedua untuk Nadi Sports Center. Satu sepakan yang jitu dan tepat oleh Tan Alan. Nadi Sports Center 2, Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang 0. KB Anak Kalumpang semakin kesedukan masa. Tan Alan sekali lagi mengawal bola. Menggelecek dua pemain pertahanan dan kini Tan Alan dengan satu cubaan dan itu dia gol yang ketiga. Tan Alan menyempurnakan gerakan solo yang hebat sekali. Kini Nadi Sports Center telah menjaringkan gol mereka yang ketiga dan nampak gayanya pasukan KB Anak Kalumpang sudah pun tewas sama sekali. Kini Nadi Sports sedang mengawal permainan dengan sepenuhnya. Sekali lagi Tan Alan buat hantaran dan ini peluang sekali lagi untuk Nadi Sports. Keadaan berbahaya dan itu dia Hazim Mirza menjaringkan gol yang keempat untuk Nadi Sports Center. KB Anak Kalumpang tidak berpeluang langsung menentang pasukan berjersi merah ini. Nadi Sports Center 4, KB Anak Kalumpang 0. Lontaran ke dalam. Ini mungkin serangan terakhir yang dilancarkan sebelum whistle penamat berbunyi. Sepakan jauh oleh penjaga gol. Dan itu dia whistle penamat. Nadi Sports memenangi perlawanan menentang KB Anak Kalumpang 4 gol berbalas kosong. Keputusan-keputusan perlawanan yang lain adalah seperti berikut. Dalam pusingan pertama, Omba FC dan MBSA FC masing-masing muncul pemenang menentang Eagle Premier FA dan Akademi Bola Sepak Pandan Intelligence dengan keputusan 2 gol berbalas kosong. Sementara itu dalam pusingan kedua pula,
Nadi Sports Center menang besar menentang Kelab Bola Sepak Anak Kelumpang dengan keputusan 4 gol berbalas kosong. Jangan ke mana-mana. Sorotan Division 2 selepas ini. Selamat kembali ke Sorotan Liga 1MCC. Inilah jadual perlawanan untuk minggu yang keempat. Kali ini, aksi-aksi yang menyeronokkan dari perlawanan-perlawanan Division 2. Soccerstar FC berdepan dengan Provision FA menjadi tumpuan kita bagi memulakan sorotan Division 2. Pada minit yang ke-6, Raja Daniel berjaya menjaringkan gol hasil dari hantaran lintang daripada sayap kanan. ...1-0 kepada Soccerstar FC seawal minit yang ke-6. Sepuluh minit kemudian, semestinya antara gol terbaik buat musim ini, di mana rembatan Sazrul dari jarak tengah padang menewaskan penjaga gol Provision FA. Kesudahannya, Provision FA tewas 2-0 ke tangan Soccerstar FC. Subang Jaya Community FC menentang Kelab Bola Sepak Permata Muda adalah sorotan seterusnya. Selepas menerima hantaran jauh dari pemain pertahanan, Amir Hakim menjaringkan gol pertama Permata Muda FC daripada sudut yang sangat sukar dan sempit. Satu lagi gol yang bakal digolongkan dalam gol-gol terbaik yang dijaringkan buat musim ini. Pada minit ke-18, giliran Daniel Ikmal pula untuk menambahkan jaringan gol buat pasukannya. Satu hantaran lintang darinya telah berjaya menewaskan penjaga gol dengan mudah sekali. Kita ke separuh masa kedua pula. Pasukan Permata Muda FC semakin mengganas dan sekali lagi, Amir Hakim menjaringkan gol kedua setelah menerima satu lorongan yang cantik. Permata Muda FC berjaya memenangi perlawanan ini dengan selesa sekali dengan menundukkan Subang Jaya Community FC dengan jaringan 3 gol berbalas kosong. Kelab Bola Sepak Tunas Legenda menentang Nuri Friends FC. Irwan Syah pengulasnya. KB Tunas Legenda yang menyarungi jersey berwarna kuning memulakan perlawanan menentang Nuri Friends FC yang memakai jersey berwarna merah. Pengawalan bola yang bagus oleh KB Tunas Legenda pada babak-babak awal perlawanan. Kini mereka melakukan serangan dari sayap kiri. Satu hantaran lintang ditanduk keluar dari kawasan berbahaya. KB Tunas Legenda kembali mengawal bola dan kini mencari ruang untuk buat serangan. Nampaknya kedua-dua pasukan masih gagal membuat apa-apa ancaman. Dan kini Tunas Legenda menyerang dari sayap kiri. Tapi bola keluar. Giliran Nuri Friends pula untuk membuat serangan. Oh, satu hantaran masuk ke kotak penalti. Penjaga gol tidak berjaya menangkap bola dan tandukan. Itu dia. Gol pertama untuk perlawanan ini.
Muhammad Firdaus berjaya menjaringkan gol pertama untuk Nuri Friends FC. Nuri Friends FC 1, KB Tunas Legenda 0. Tentaran ke dalam. Nampaknya KB Tunas Legenda menumpukan perhatian mereka ke sayap kiri untuk melakukan serangan-serangan mereka. Satu hantaran lintang. Oh, kesilapan di situ. Dan itu dia gol penyamaan untuk KB Tunas Legenda. Kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol Nuri Friends telah memberikan peluang untuk Syazmi menjaringkan gol dari jarak dekat. Kedua-dua pasukan telah menjaringkan gol melalui kecuaian penjaga gol masing-masing. KB Tunas Legenda 1, Nuri Friends FC 1. Peluang untuk Nuri Friends FC membuat serangan. Oh, nampaknya foul diberikan dan pengadil telah memberikan sepakan percuma untuk Nuri Friends. Satu rematan yang kencang namun terkena benteng pertahanan dan sepakan penjuru untuk Nuri Friends FC. Satu tangkapan yang baik oleh penjaga gol. Oh, agak nakal di situ. Syakif dilayangkan kad kuning kerana menolak penjaga gol. Mungkin pertemuan itu tidak disengajakan. Dan itu dia tamat separuh masa pertama. Nuri Friends memulakan separuh masa kedua. Oh, satu cubaan namun jauh tersasar. Hantaran lintang. Oh, keadaan berbahaya untuk Nuri Friends. Satu tackle yang keras. Dan Daniel Hakim dilayangkan kad kuning atas kekasaran tersebut. Kini peluang untuk KB Tunas Legenda mendahului perlawanan ini. Nampak gayanya Amir Zikri bakal mengambil penalti ini. Dan itu dia gol yang kedua untuk Tunas Legenda. Amir Zikri dengan sepakan yang kuat telah menewaskan penjaga gol. KB Tunas Legenda 2, Nuri Friends FC 1. Nuri Friends FC masih belum berputus asa untuk mencari gol penyamaan. Namun itu dia whistle penamat dan KB Tunas Legenda menang 2-1 ke atas Nuri Friends FC. Inilah keputusan perlawanan-perlawanan yang lain. Dua perlawanan berakhir dengan keputusan seri dalam pusingan pertama, iaitu antara Mahkota FA dan Bahau Lega FC dan antara Hulu Selangor Bintang Muda dan PFKA Batu Caves. Manakala dalam pusingan kedua, kelab bola sepak Tunas Legenda menang tipis dengan menundukkan Nuri Friends FC. Kita kembali selepas ini. Selamat kembali. Mari kita lihat carta penjaring terbanyak bagi Division 1 dan Division 2. Dalam Division 1, Atish Hassan dari pasukan CIMB YFA Bintang Muda mendahului carta dengan 6 gol. Dan dalam Division 2 pula, Amir Zikri dari Kelab Bola Sepak Tunas Legenda mendahului carta dengan 13 gol. Pemain tumpuan minggu ini ialah K. Atish Hassan dari CIMB YFA Bintang Muda. Berikut adalah keputusan-keputusan perlawanan bagi minggu keempat. Carta Division 1 menyaksikan pasukan MBSAFC naik ke tempat kedua liga dan pasukan PNSBFC telah naik 5 anak tangga ke tempat ke-6.
Pasukan Eagle Premier FA telah jatuh ke bahagian bawah carta liga. Tetapi pasukan Jasmine Junior FC telah menunjukkan peningkatan dengan memanjat 3 anak tangga. Dalam Division 2, pasukan Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan dan Bahau Lega FC bertukar tempat masing-masing. Begitu juga dengan Mahkota FA dan Hulu Selangor Bintang Muda. Manakala tiada perubahan yang ketara pada bahagian bawah carta, di mana pasukan Provision FA dan Squad Soccer Academy masih mencari kemenangan pertama mereka. Mari kita saksikan 5 gol terbaik minggu ini. Gol terbaik pilihan anda, sila layari ke www.facebook.com/onemalaysiacc. Minggu keempat telah pun selesai. 4 minggu lagi untuk setiap pemain dan jurulatih bersaing untuk mencapai kedudukan 8 tangga teratas, sekaligus mara ke suku akhir pertandingan ini. Adakah pasukan teratas dapat terus selesa, ataupun pasukan-pasukan di bawah akan memberi kejutan besar dengan menyelinap masuk ke suku akhir nanti? Semuanya akan kita tahu dalam masa yang akan datang. Itu sahaja dari saya, Irwan Shah Sofi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.